Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Doindra Biu dengan NIM 21021120111. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi atom bor. Di sini saya sudah membuat bingkai data dan rekam jejaknya. Nah, kita menuju ke rekam jejak. Untuk timernya, kita isi 0 saja, dan jari-jarinya saya buat 100 saja. Nah, untuk sudut ini kita menggunakan rumus theta. Rumus theta itu W dikali T, berarti sama dengan B9 dikali B18. Nah, ini untuk hasilnya 0. Dan untuk posisi X ini, rumusnya jari-jari dikali sudut, jadi sama dengan B9 plus dikali untuk posisi X ini berarti kosinus. Kita klik kosinus B20. Nah, ini hasilnya 100. Dan untuk posisi Y ini juga sama, cuma kebalikannya sin, kebalikannya cos, jadi sin sama sama dengan B19 dikali sin B20. Nah, ini. Setelah sudah memasukkan data-datanya, mari kita coba lihat untuk simulasi atom bor ini. Kita coba. Oke. Jadinya ke 100 dan 100. Kita coba ke absorpsinya. Di sini 150 dan 150. Dan yang terakhir, kita coba yang emisi. Ya, ini mungkin sama. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan di simulasi atom bor ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.